Oke guys, bisa kita lihat di sini bahwa Mama Para sangat kesal kepada Dewa karena telah membatalkan rencananya untuk membangun hotel di tanah milik yang dimiliki oleh Bu Sari. Mama Para kesal karena akhirnya Dewa memberikan tanah tersebut kepada Pasha dan juga Kevin. Padahal menurut Mama Para tanah tersebut dibeli oleh Rama Buana suaminya. Namun di sini sepertinya Mama Para melupakan bahwa sebenarnya Pasha adalah anak kandung dari almarhum Rama Buana. Jadi, Pasha benar-benar punya hak atas kepemilikan tanah tersebut. Semoga saja Mama Para segera sadar bahwa tanah tersebut memang bukan miliknya, melainkan milik Pasha.